Waalaikumsalam. Pak, mau nanya boleh gak? Oh, sebentar ya. Ayo, tolong dilanjutkan ya, Nek. Tolong dilanjutkan. Ya, ada apa, Nek? Mau nanya boleh gak, Pak? Iya, dong. Makasih, Pak. Pertama, mau tanya, ada kegiatan apa sih hari ini? Oh, kenapa buka ya, maskernya ya. Hari ini adalah kegiatan bertaman bersama. Ya, anak-anak diajari bertaman supaya terbiasa merawat tanaman, merawat lingkungannya agar lingkungannya semakin sehat. Dan sekolah kita tampak hijau, tampak asri. Oke, ya. Kenapa sih kita harus begini anak-anakku, kenapa kita harus bertaman? Ya, kenapa kita harus menanam tumbuhan? Apa fungsinya tumbuhan bagi kita? Satu, salah satu sumber kehidupan kita adalah oksigen. Kita manusia, makhluk hidup, semua butuh oksigen. Dari mana Allah menciptakan oksigen? Allah menciptakan oksigen dari tumbuhan, dari proses fotosintesis. Jadi dari proses tumbuhan membuat makanan, dari proses tumbuhan membuat makanan, kemudian menghasilkan oksigen. Lebih jelasnya nanti anakku bisa dipelajari lagi di kelas 5 ada, di kelas 6 ada, ya. Jadi fungsinya banyak sekali. Fungsinya sangat banyak sekali. Tumbuhan itu untuk apa saja? Kenapa kita harus bertanam? Supaya kita tahu, kita bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan tumbuhan ini untuk kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah. Oksigen yang kita hirup selama ini dari mana? Dari tumbuhan. Maka ketika tumbuhan itu habis di dunia, kita tidak bisa bernapas. Tapi dari selalu setiap dari awal tumbuhan, ya. Itu ya. Itu. Ya, terima kasih. Oke, Pak Lazim lanjut ya. Begitulah teman-teman penjelasan tentang kegiatan hari ini di sekolahku dan fungsi tumbuhan dalam kehidupan kita. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. See you.